cara pasang kapas kopling Scorpion set peluhannya dulu. Kapas koplingnya kita rendam dulu sama oli, baru kita pasang. Kita pasang cuma yang biasa, bukan yang asli, karena punya motor uangnya juga kurang. Ya andai kata asli ya bagus kualitasnya, dan juga ini keluarnya punya motor, yaitu tidak mau jalan apabila naik gas. Oke, yuk kita pasang bro. Yang pertama lebar, kita pasang yang runcing, yang tajam di luar, harus searah bro. Kedua, lebar, lalu yang ketiga kita pakai yang kecil set bersamaan dengan set yang melengkung, yang keluar, yang di luar. Tiga masih ke sit. 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 Terakhir yang lebar. Sit. Oke. Lalu kita pasang penutupnya. Karena pelornya yang kampas kopling ini sudah ada di dalamnya, ada di dalam. Kalau apabila nanti satu saat kita yang pasang, bagi yang khusus, bagi yang pemula, perhatikan ada pelor, jangan sampai jatuh. Sit. Iya.
ya, tunggu dulu bro. Kawasan Tampasco dari Tampasco Plainnya. Ya, sekian dan terima kasih. Bye-bye.